Ratusan warga Inggris membawa kain merah sepanjang 1 km melalui pusat kota Brighton pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Keterangan pada unggahan yang viral di media sosial itu menyebut bahwa garis merah berukuran raksasa itu menggambarkan banyaknya peraturan yang telah dilanggar oleh Israel dalam peraturan PBB, serta menjadi simbol atas kemarahan, kesedihan, dan tekad masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin politik di Britania Raya. Menurut informasi koordinator penyelenggara, pawai ini berlangsung dari Washington, kemudian ke Bournemouth, Brixton, London, Southampton, dan sampai di Brighton.